Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Dapur Mom Aca. Pada video kali ini, Mom Aca akan memasak tumis sayur pare dicampur dengan bakso. Langsung saja, di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan semuanya. Ada satu buah pare ukuran besar yang sudah saya iris, kemudian sudah dicuci bersih. Kemudian bakso sapi di sini sudah saya potong-potong. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tomat. Kemudian siapkan wajan atau pan untuk menumis. Jangan lupa tambahkan dengan sedikit minyak. Kemudian tumis bumbu sampai layu dan harum. Lanjut masukkan bakso yang sudah dipotong-potong. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan pare. Ini parenya tadi sudah saya beri garam, kemudian saya remas-remas untuk mengurangi rasa pahitnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Tambahkan dengan air secukupnya. Kemudian masukkan bumbu. Untuk bumbunya ada penyedap, kemudian ada gula pasir, kemudian sedikit micin. Kita aduk sampai tercampur merata. Jangan lupa dikoreksi dulu rasanya. Jika semuanya sudah oke, tinggal tunggu airnya menyusut dan parenya matang. Oke, ini parenya sudah menyusut airnya, rasanya juga sudah oke. Kita matikan kompornya. Dan tara, tumis pare baksonya sudah siap. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.